Adakah Nabi melakukan kesilapan sedangkan baginda seorang yang maksum, yakni bebas dari dosa? Menurut Ustaz Khubaib Akhi dalam bukunya, Nabi SAW juga seorang manusia, menyatakan yang disepakati oleh kesemua ahli ilmu adalah baginda SAW dipelihara daripada terpesong dalam menyampaikan risalah Islam dan terpelihara daripada sebarang dosa besar kabair. Baginda SAW juga dipelihara daripada dosa kecil sa'ir. Meskipun ada sedikit perbezaan pandangan tentangnya, hanya ada satu sahaja perkara yang kelihatan agak terbuka wacananya, iaitu soal tentang baginda terpelihara daripada melakukan kesilapan ataupun tidak. Para ilmuwan berbeza pandangan juga dalam hal ini. Ada yang menganggap kesilapan yang dilakukan baginda hakikatnya bukanlah kesilapan. Sebaliknya, Nabi SAW melakukan sesuatu yang kurang tepat. Ada yang mengiyakan bahawa baginda juga melakukan kesilapan. Ayat-ayat itab atau teguran Allah SWT mengiringi setiap tindak tanduk baginda SAW yang kurang tepat, yakni ianya bertujuan bagi memberikan penyelesaian yang menepati kehendaknya, yakni kehendak Allah, walau apapun perkataan yang digunakan. Kedua-dua pandangan ini bersepakat dalam hal memuliakan Nabi SAW dan tidak sesekali menghina baginda. Kita lebih selesa melihat perbezaan itu, yakni perbezaan pandangan ulama ini, hanya pada pemilihan bahasa sahaja. Kesimpulan, benar Rasulullah pernah melakukan kesilapan, tetapi bukan berniat untuk berbuat kesilapan tersebut. Kesilapan ini tidak sama sekali mengurangkan ismah atau maksum baginda. Bahkan ini meletakkan baginda bersifat sebagai manusia yang tidak lari dari silap dan tersalah. Baginda adalah manusia dan rasul sekaligus. Boleh berlaku kesalahan tetapi terpelihara dari kerosakan. Firman Allah, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharur rasula. Katakanlah, wahai Muhammad, maha suci Tuhanku, aku ini hanyalah seorang yang bersifat sebagai manusia dan rasul. Surah Al-Isra ayat 93. Ustaz Pro, Assalamualaikum.